Halo Sobat Parlay semua, apa kabar? Kali ini kami sudah siapkan prediksi Parlay malam ini Senin tanggal 20 September tahun 2021. Pada mix Parlay kali ini kami sudah sediakan 5 partai spesial dari Liga-Liga Top Eropa. Oke, kita mulai partai yang pertama. Partai pertama dari La Liga Spanyol, yaitu laga antara Barcelona versus Granada. Dan mari kita lihat di sini untuk pasaran laga tersebut, yaitu Barcelona for 1,5 dan over under 3. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Barcelona dalam performa yang sedikit menurun, di mana di laga terakhir dipermalukan oleh Bayern Munchen di ajang Liga Champions. Sementara itu Granada dalam performa yang sangat buruk, di mana tidak pernah menang di 4 laga terakhir, dan menelan 2 kekalahan beruntun. Melihat performa kedua tim, jelas kami lebih menjagokan Barcelona yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Barcelona for 1,5 dan over 3, dan kami lebih sarankan sobat bermain Barcelona for 1,5. Dengan prediksi skor 4-0. Lanjut ke partai kedua, kita ke Liga Serie A Italia, di mana ada laga seru antara Udinese versus Napoli. Dan untuk pasarannya yaitu Napoli for 1,5 dan over under 2,5. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Udinese dalam performa yang sangat menawan, di mana belum terkalahkan di 5 laga terakhir, dan meraih 4 kemenangan. Sementara itu Napoli dalam performa yang kurang stabil, di mana meraih hasil 3 menang, 1 kalah dan 1 imbang di 5 laga terakhir. Melihat performa kedua tim, kami lebih menjagokan Udinese mampu menahan Napoli. Jadi kami memprediksi bermain Udinese tahan 1,5 dan over 2,5. Namun kami lebih sarankan sobat bermain over 2,5. Dengan prediksi skor 2-2. Sebelum masuk ke prediksi selanjutnya, kami ada info menarik nih. Untuk sobat yang ingin bermain bola online, kami sarankan gabung di situs bola yang aman, resmi, dan terpercaya, yaitu Kaya Bola. Dan untuk link pendaftaran, sobat bisa klik link yang sudah kami pin di kolom komentar. Oke, mari kita lanjut partai ketiga, kita ke Liga Super Denmark. Ada laga antara Silkeborg versus AGF Aarhus, dan untuk pasarannya yaitu Silkeborg for 1,4 dan over under 2,3,4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Silkeborg dalam performa yang kurang stabil, di mana meraih hasil 2 menang, 2 imbang dan 1 kalah di 5 laga terakhir. Sementara itu Aarhus dalam performa yang sedikit menanjak, di mana di 2 laga terakhir belum terkalahkan, dan meraih 1 kemenangan. Melihat performa kedua tim, kami yakin Aarhus mampu menahan Silkeborg. Jadi kami memprediksi bermain AGF Aarhus tahan 1,4 dan over 2,3,4. Namun kami lebih sarankan sobat bermain over 2,3,4, dengan prediksi skor 2-2. Lanjut partai keempat, dari Liga Swedia, di mana ada laga antara Hammarby versus Varbergs Boys. Dan untuk pasarannya yaitu Hammarby for 1 dan over under 3, mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Hammarby dalam performa yang kurang baik, di mana telah menelan 3 kekalahan di 5 laga terakhir, dan hanya meraih 1 kemenangan. Sementara itu Varbergs Boys dalam performa yang sangat menawan, di mana sukses menyapu bersih 5 laga terakhir dengan kemenangan. Melihat performa kedua tim, kami yakin Varbergs Boys mampu menahan Hammarby. Jadi kami memprediksi bermain Varbergs Boys tahan 1 dan over 3, namun kami lebih sarankan sobat bermain over 3, dengan prediksi skor 2-2. Dan partai terakhir, atau partai kelima, kita beralih ke Liga Portugal. Kita lihat laga antara Sporting Braga versus Tondela. Dan untuk pasarannya yaitu Sporting Braga for 1,5 dan over under 2,3,4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Sporting Braga dalam performa yang kurang stabil, di mana meraih hasil 1 kalah, 2 imbang dan 2 menang di 5 laga terakhir. Sementara itu Tondela dalam performa yang sangat buruk, di mana menelan 4 kekalahan beruntun di 4 laga terakhir. Melihat performa kedua tim, jelas kami sangat menjagokan Sporting Braga yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Sporting Braga for 1,5 dan over 2,3,4. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Sporting Braga for 1,5.
dengan prediksi skor 3-1. Oke, itulah beberapa partai yang sudah kami siapkan untuk prediksi parlay malam ini. Semoga bisa membantu sobat, dan sekaligus bisa dijadikan acuan atau perbandingan dengan prediksi sobat semua. Prediksi di atas bebas untuk sobat pilih, mau bermain handicap atau bermain over-under. Dan jangan lupa tetap ikutin feeling kalian sendiri, dan tetap utamakan prediksi sobat sendiri ya. Dan jika ada pertanyaan lain, seperti pertandingan lain, di luar 8 partai pertandingan yang kami berikan, sobat boleh komentar di bawah ya, dan akan kami coba memberikan prediksinya. Jangan lupa subscribe channel ini, agar sobat tidak ketinggalan prediksi parlay dari kami, yang selalu kami update setiap harinya. Salam parlay mania, dan jangan lupa WD ya!